Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2 Asas Nombor Matematik KSSM Tingkatan 4 Bahagian yang kelima. Kita teruskan bagaimana kita nak menukar asas 3 terus kepada asas 9, asas 9 kepada asas 3. Konsep dia sama, 4-2, 2-4, konsep dia sama. Cuma bezanya 3 dengan 9 saja. Okey, nombor asas 3 boleh tukar terus kepada asas 9. Konsep dia sama, setiap digit dalam asas 9 adalah setara dengan 2 digit dalam asas 3. Kerana 9 kuasa 1 adalah bersamaan dengan 3 kuasa 2. Okey, langkah-langkah dia pun sama. Nak tukar asas 82, 28, 42, 24. Dan sini sama juga 39, 93. Okey, kita terus pada ekstra yang kelima. Tukar nombor asas 3 kepada asas 9. Okey, cara dia sama. Pecahkan kepada 2 digit. Bagi nombor ini dan kira nilai digit dia dan gabungkan. Jadi kita akan dapat dari belakang 21 0 2, 21 0 2, dan kita kira 2 darab 3 kuasa 1 dapat 6, 0 dapat 0, 1 darab 3 kuasa 1 dapat 3, dan kita tambahkan dia 6 5. Jadi hasil dia adalah 6 5 asas 9. Mudah saja, sama macam tadi sebelum ini. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua pun sama, tukar 2 digit ini. Tukar dari belakang 1 2 1 1 2 1 2. Depan ini sifar lah. Dan kira hasil tambah dia, kita akan dapat 2 5. Ini 1 darab 3 kuasa 1 dapat 3, 2 darab 3 kuasa sifar dapat 2, tambahkan 2 dapat 5, sama dengan ini 4, sama dengan ini 7. Dan jawapan dia 212 112, 1 asas 3 adalah bersamaan dengan 2547 asas 9. Jadi kita tak perlu tukar 3 kepada 10, 10 kepada 9. Dah tu dah jadi 2 langkah. Tetapi kita boleh tukar direct dengan menggunakan perkaitan 9 kuasa 1 sama dengan 3 kuasa 2 tadi. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkara yang ke-8. Perkara terakhir, menukar nombor asas 9 terus kepada asas 3. Okey, sama macam tadi. Langkah-langkah dia tak perlu saya ulang lagi. Sebab 1 digit asas 9 sama dengan 2 digit asas 3. Jadi 873 ni kita pecah kepada 2 digit setiap satu. Okey, kita pecahkan 2 digit setiap satu. Okey, tukar setiap digit tersebut kepada nombor asas 3. Jadi di sini kita kena susun 2 digit. Okey, 1 asas 9, 0 1, 0 2, 1 0, 1 1, 1 2, 2 0, 2 1, 2 2. Ingat, asas 3 melibatkan 3 digit nombor, 0, 1 dan 2. Sebab itu dia ada nombor 2 di sini. Jangan confuse pula dengan asas 2. Okey, ini urutan dia mewakili setiap nombor dalam asas 9. Jadi, kita tengok sini 8 diwakilkan oleh 22. Jadi, kita isilah 22, 7, 21 dan 3, 1 sifar. Jadi, akhir sekali kita gabungkan. Gabungkan kita dapat 22, 21, 1 sifar asas 3. Mana 8, 7, 3 asas 9 adalah bersamaan dengan 22, 21, 1 sifar asas 3. Okay, next soalan seterusnya, ekstra yang ke-8, 6405, sama case. Kita pecahkan, diwakili oleh 2 digit asas 3. Okay, dan seterusnya, kita kira ini. Okay, ini. Okay, ini tadi. Gabungkan, okay sekali. Okay, kita tengok 6 diwakili oleh 2 sifar asas 3. 4 diwakili oleh 1-1 asas 3. Sifar, sifar-sifar lah. No doubt. Sifar-sifar saja. Tapi dia 2 digit. Jangan letak sifar 1 digit saja. Okey, 5 diwakili oleh 1-2 asas 3. Dan akhir sekali kita
gabungkan kesemua nilai digit dalam asas 3 itu. 2 0 1 1 0 0 1 2 asas 3. Jadi 6 4 0 5 asas 9 terboleh tukarkan kepada asas 3 secara terus. Menggunakan konsep yang sama dengan 2 8 8 2 tadi. Jadi kita tak perlu tukar banyak kerja kepada asas 10, lepas tu tukar kepada asas yang dikehendaki. Jadi kita dah skip tukar kepada asas 10 itu. Dengan syarat, ingat ini, ikut urutan ini. Ikut urutan ini, awak boleh jawab. Okey, sekian dulu untuk bahagian yang kelima ini. Dan jangan lupa untuk video seterusnya di sana. Dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share jika video ini bermanfaat kepada awak. Sekian dulu daripada Arif. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Wassalam.